Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Karina Fajareni. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu progres bonggol yang pernah aku tanam dan pernah aku share juga di video sebelumnya, ada ya, 41, 42 ya kan. Dan sekarang ini 43 nya karena sudah mulai tumbuh daun yang ketiga ini loh. Nih, dan ternyata daun ketiganya pun masih belum pecah guys, belum pecah ya mams. Dan ini aku kasih turus, jadi biar ya agak tegak ya. Di sini aku kasih turus. Ini turus seadanya karena emang belum sempet ke tukang tanaman untuk beli turus. Karena kalau turusnya takut kegedean juga, karena ini masih 3 daun ya. Jadi aku bikin terus seadanya, ini dari lidi, terus aku wrapping gitu. Yang penting dia bisa menyangga biar batangnya itu tegak. Nah, jadi ini mam semuanya, bonggol yang aku tanam itu di bulan Oktober ya. Ya, di bulan Oktober. Dan sekarang di bulan Februari ini udah tumbuh daun ketiganya. Ini daun ketiganya, tapi masih belum pecah nih. Ini daun ketiganya, cantik ya, cakep ya. Ini daun pertama yang ini. Ini daun pertamanya. Ini daun kedua. Dan ini daun ketiga. Ya, jadi kayaknya semakin bertambah daunnya, ukuran daunnya semakin besar. Ya. Entah nih, nanti kita lihat ya di perkembangan selanjutnya di daun keempat, apakah dia sudah belah. Dan bener-bener aku nantiin banget nih daun belahnya itu di daun keberapa. Penasaran banget, pengen tahu banget, karena aku bener-bener nanamnya itu dari bonggol. Dari bonggol. Ini aku nanamnya dari bonggol. Bisa cek di video sebelumnya ya, aku nanam dari bonggol itu sekitar sebulanan baru ada tunasnya. Dan ini sepertinya setiap sebulan sekali tumbuh daun baru. Kira-kira menurut pengalaman para mam semua nih yang lagi nonton channel ini, itu tuh cukup lama perkembangannya atau lumayan cepat ya? Aku juga karena aku newbie ya di sini ya. Aku belum tahu dan ini baru pertama kalinya nanem bonggol monstera gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman aku yang aku ikutin progresnya dari benar-benar bonggol sampai 3 daun, dan aku bakal update terus nih perkembangannya. Semoga aja bisa sampai dia rimbun dan daunnya cantik, mekar, pecah belah begitu ya. Tapi entah di daun keberapa, nggak tahu juga. Nih. Ini media tanam yang aku pakai itu nggak aku ganti-ganti sih. Jadi aku mungkin aku butuh sharing dari teman-teman semua yang nonton channel ini. Barangkali punya pengalaman atau masukan. Ini daunnya sebenarnya bisa lebih cepat loh tumbuhnya. Mungkin dalam 2 minggu sekali. Itu pakaiin media tanam apa aja. Boleh sharing ya di kolom komentar. Karena aku juga masih newbie. Aku masih banyak harus belajar. Masih harus banyak belajar. Jadi aku benar-benar ini yang ya udah aku dapatnya seperti ini, ditanaminnya seperti ini dari awal bonggol. Aku cuma tambahin pasir malang. Jadi media tanamnya itu tanah campuran pupuk kompos dan sekam, itu aja sih. Dan penyiraman pun nggak setiap hari. Penyiraman pun aku bisa seminggu 2 kali. Nah ini nih aku masih belajar ya, masih meraba-raba bagaimana merawat
tanaman monstera itu dari penyiraman. Aku masih belajar-belajar dari teknik penyiraman. Harusnya berapa kali? Atau kalau lebih disering disiram, entah itu semakin cepat tumbuh daun barunya atau semakin lambat, aku juga nggak tahu ya. Jadi benar-benar aku masih belajar. Jadi teman-teman boleh sharing, para mam semua yang nonton channel YouTube ini boleh sharing ya. Dan aku akan terus progres, update progres perkembangan tanaman monstera ini. Cantik sih daun ketiganya, tulangnya ya. Tulang daunnya itu ini sekepal tampak tangan. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Nah, dan aku juga mau kasih pengalaman aku juga nih. Aku beli ini Monstera Deliciosa. Aku beli waktu itu berapa daun ya? 1 2 3 4. 4 daun. Dan sekarang daun udah 7 daun. 1 2 3 4 5 6. Aku cacah 1. Nanti aku ambil ya. Aku cacah, nggak tahu deh. Aku pasrahin aja deh, kalau dia numbuh syukur, kalau enggak ya udah. Tapi masih bertahan sih satu daunnya itu. Ini ya cacahan aku, satu daun. Satu daunnya aku cacah. Jadi setelah aku cacah, ini yang awalnya ya. Jadi ini yang awal 1 2 3 3 yang awalnya 3. Terus 1 daunnya kan aku cacah, nunggu daun yang ini dia langsung dia pecah. Pecah nih ya. Terus numbuh daun yang ini pecahnya malah satu doang. Ini pecahnya hanya satu, pecahnya satu. Dan terus aku cacah tumbuh daun barunya malah nggak pecah. Apakah seperti itu? Setelah dicacah malah nggak ada daun, malah tidak belah daunnya. Tapi nanti kita tunggu lagi daun-daun selanjutnya. Semoga semakin cantik, semakin sehat, semakin bertumbuh subur ya. Dan semakin lebat daunnya. Ya. Sekian video dari saya. Saya masih butuh banyak sharing dari teman-teman semua, dari mam semua yang nonton channel ini, dari para YouTuber semuanya. Aku masih banyak belajar tentang menanam tanaman monstera ini ya. Jadi mohon terima kasih telah menonton channel ini, dan saya harap bisa memberikan masukan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel berikutnya ya, di video berikutnya.